Halo, assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan saya, Citra Siregar dari Coop Caro Farm. Apa kabar para subscriber dan para teman peternak di Indonesia? Semoga kita dalam keadaan sehat-sehat dan selalu dilancarkan rezekinya. Amin ya Rabbal Alamin. Kali ini kita tidak akan membahas tentang konten ya guys, tapi hari ini itu kita mau grebek-grebek penetasan telur terbesar di Kabupaten Karo. Letaknya itu di Simpang Mulawari ya. Ini kebetulan emas ini itu asalnya dari Jogja. Ini adalah salah satu mitra saya ya. Saya itu biasa taruh atau numpang tetas di penetasan emas ini. Bagaimana keseruannya? Ikuti perjalanan saya hari ini. Penetasan telur ayam. Ada laundrynya juga di sini, guys. Jadi tempatnya cukup. Ayo masuk ya. Tengok itu lucu sekali. Dikunci rambut. Iya. Ini ada ayamnya. Oh, ini pemanasnya ya, Mas. Oh, berarti itu nyambung dari sana pemanasnya. Dari mesin. Pakai gas. Bu Aki dibikinkan macam gini ya kan? Lebih ngirit, Mas. Berapa kalau lebih murah dari ini? Ini nyonyanya ini. Ini Mas Agusnya. Ini penetasan terbesar di Kaban Jahe ya guys. Mana tahu mau netaskan, mau telur, di sini bisa ditetasin. Ini ya. Lokasinya juga gampang dicari, di pinggir jalan itu kelihatan ada plangnya. Ini kita lihat ke dalam ya. Telur-telurnya tadi kelamaan ngobrol kita, jadinya keasikan ngobrol. Nih telur-telur ya. Di sini saya juga biasa netaskan telur-telurnya. Mas, ini mesinnya sistem pakai gas pemanas, pakai gas nih. Ini telur semua ini dalamnya ya. Nih. Oh. Nih. Lihat ya. Jadi buat teman-teman yang di seputaran Kaban Jahe mau netasin telur bisa kesini ya. Saya ini bermitra dengan Mas ini sudah lama. Biasa selalu titip telur ke sini ya. Nih, ini juga mesin. Ini hasil tetasannya. Ini Janaka ini sama Narayana. Nih. Jadi dibikin dua fungsi sama Mas ini. Karena dia kan pakai pemanas gas, jadi bisa digunakan juga untuk mengeringkan pakaian usaha laundrynya ya. Nih, ini laundry juga di sini, mesinnya juga ada di luar ya. Ini ownernya nih Mas Agus, wong Jogja. Iya guys. Sistem gas mesinnya.
kebetulan lagi pada repot, nantilah ya guys, sekali lagi kita bikinkan bincang-bincang sama ownernya. Kali ini kita lihat keadaan penetasan aja dulu ya. Sekali lagi tadi jumpa sama peternak juga, jadi ngobrol-ngobrol lama kita lupa waktu. Sementara masnya ada urusan ya. Nih, jadi mantap usahanya guys. Dia penetasan sekaligus laundry. Sambil kita lihat proses packing, mau jual ayam DOCAK. Mau di mana mas kirimnya? 125 yang sini ya kan? Tengok. Ini DOCAK. Ini kapasitas berapa ini mas? 500 kak. Sampai umur? 3 minggu. Ini ya. Yang besarnya mana? Yang dokar. Dari sini. Yang bawah. Biar kan kemarin kalau telurnya gak bagus, tidak apa-apa. Ini ada juga. Ini apa mas? Petelur ya? Iya. Nih. Ini ayam Eropa petelur ini. Nih. Wah. Macem-macem dalam satu tempat penetasan. Ternyata di atas juga ada ya guys. Tengok nih. Nih baru kayak gini mantap nih ha. Wah. Dia dua ya. Bisa dilihat ya. Nih ayamnya. Ini satu tempat dibikin usaha macem-macem. Dari laundry, ini ada ternak ayam. Apa nampak itu tadi ya videonya nih. Nih, nih telur-telurnya nih guys. Nih. Ya situlah. Anak-anak ini ngikut. Nah, banyak kan? Bukan Elba ini ya Mbak? Oh ini induan super. Oh, saya pikir ayam petelur, rupanya ini ayam induan super. Ya? Nih. Lihat ya. Ya guys, keluar kita langsung dapat mesinnya nampak. Jadi begitu dulu konten kita hari ini mengenai grebek atau jalan-jalan ke penetasan telur ayam yang ada di Kabupaten Karo, salah satu mitra Coop Karo Farm. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya untuk Coop Karo Farm channel. Sampai jumpa. Assalamualaikum.